Selain tenar dan populer di dunia hiburan entertainment tanah air, Rizky Billar juga sukses dalam dunia bisnis, terutama dalam bisnis makanan restoran yang diberi nama Raja C. Terbukti saat ini Raja C milik suami dari Lesti Kejora tersebut telah membuka berbagai cabang di puluhan wilayah di Indonesia, terutama dalam kawasan Jakarta dan Pulau Jawa. Atas keberhasilan tersebut, maka tak heran jika anak Presiden Joko Widodo, yakni Kaesang, dikabarkan ingin melakukan kerjasama dengan Rizky Billar dalam bisnis makanan. Selain untuk mencari keuntungan bersama, dikatakan juga bahwa keduanya juga sama-sama memiliki minat dalam hal itu. Ditambah lagi, antara Rizky Billar dan Kaesang masih berumur relatif muda, sehingga perkembangan terhadap bisnis mereka tersebut akan menumbuh dengan cepat. Tentu saja informasi ini seketika menjadi booming di dunia media sosial saat ini. Tak sedikit dari para warganet yang cukup mendukung jika kabar tersebut benar adanya. Tentu saja, hal ini juga diapresiasi dan didukung penuh oleh Lesti Kejora sebagai istri Rizky Billar. Menurut pengakuan wanita yang kerap dipanggil dengan nama Dede tersebut, selalu mendoakan yang terbaik untuk sang suami. Sebelumnya, perlu untuk diakui bahwa semenjak Rizky Billar menikahi wanita baik dan cantik bernama Lesti Kejora, karir dan bisnis yang ditekuni oleh Rizky Billar meningkat drastis. Bahkan, usai resmi menikah, aktor tampan asal Medan tersebut tak sempat istirahat karena jadwal job yang cukup padat. Begitulah informasinya, kita doakan sama-sama semoga apa yang dikerjakan oleh Rizky Billar bisa berjalan lancar sesuai yang mereka inginkan bersama.